Berhubung hari ini weekend dan kebetulan lip tint aku tuh habis guys, jadi aku tuh mau nge-review salah satu lip tint dari Dazzle Me. Ini aku mau ngasih tahu, ini shade nomor 6 yang apa ya namanya tuh Reasonable. Para Vidas ini mau ikutan enggak? Guys. Cinta itu gagal produk. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ayo kita coba ya. Ini nomor 6 ya. Ini shade number 66. Oke. Aku udah pakai. Tapi kayaknya kita beda produk. Iya, makanya kan Vida nanti juga review-nya. Sumpah. Nanti kita viral enggak sih? Kita viral Sarjawi Nangun lagi. Enggak ada viral-viral. Ih. Nih aku mau ngasih tahu ya, kalian yang mau nyobain lip tint merek Dazzle Me ini bagus banget guys. Coba. Ini shade 6. Jadi merah tapi bikin kulit tuh jadi kelihatan segar gitu. Karena Vida pakai warna apa? Nah, ternyata kameranya harus mendukung kita, Sin. Apa sih? Kenapa? Maksudnya tuh kalau orang kan pakainya iPhone ya. Jadi kan warnanya lebih mentereng. Ini kayaknya apa bedanya warna kamu sama warna aku di kamera ini coba? Beda, aku lebih gelap. Karena Vida tuh oren-orenan gitu. Oh, ini gitu shade kan? Apa coba? Aku ini punya Implora. Imploranya warna berapa? Nomor berapa shade-nya? Nomor 05. Ini nomor 5, aku nomor 6. Pakai dengan sih, Cinta. Apa sih, Lam? Mirip ini nomor 6, nomor 5 Implora yang mana sih itunya? Kunci Dream motor, Peach. Ya? Dream Peach ya. Sedikit ya. Tuh, Dream Peach. Hah? Dream Peach. Gimana kunci motor tadi? Dazzle Me. Tahu ya? Nah, dua produk ini yang Dazzle Me ini harganya murah cuma 35.000 aja ya guys jangan ya. Jangan kamu bilang. Oh ya